Hai, kita masuk ke tambung 2. Caranya sama gitu ya. Mari kita lihat pertanyaannya dulu. Kue no bunsho, artikel di atas. Susumete inai koto wa dore ka, mana yang tidak dianjurkan? Nah ini hati-hati, kenapa? Karena yang ditanya itu yang tidak dianjurkan, bukan yang dianjurkan, ini hati-hati. Susumete inai, tidak dianjurkan ataupun tidak direkomendasikan gitu ya. Mari kita ke artikelnya. Langsung aja. Dare ka no ie o homon suru toki, ketika ingin mengunjungi rumah seseorang gitu ya. Motte iku temiyage. Temiyage itu kayak macam oleh-oleh yang untuk mengunjungi rumah seseorang ataupun perusahaan gitu. Nah, kalau omiyage itu adalah oleh-oleh yang kita beli saat kita berjalan-jalan di suatu tempat tamasya. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan ke Fujisan, kemana, kita beli omiyage di situ, nah kita kasihkan nama teman, itu namanya omiyage. Tapi kalau kita misalnya ingin mengunjungi rumah seseorang dan kita membawa oleh-oleh misalnya yang terkenal di kota kita segala macam, itu namanya temiyage. Motte iku temiyage. Dalam bahasa Indonesia juga sama sih oleh-oleh. Jadi kan oleh-oleh yang dibawa, donna mono ga yoi desho. Barang seperti apa yang akan dibawa, yang baik gitu ya, bagaimana gitu ya, yang cocok gitu. Hai, kihon tekini wa, pada dasarnya, tabetari nondari shite, dimakan, diminum, ato ni nokoranai mono ga ii desho, mungkin lebih baik katanya. Oleh-oleh itu adalah yang setelahnya itu tidak tersisa gitu. Ya intinya ya bawa makanan, bawa minuman gitu. Jangan bawa perhiasan ataupun barang pajangan, ini maksudnya gitu. Hai, kodomo ga iru ka? Apakah ada anak? Otoshiyori ka? Apakah orang tua? Nannin kazoku ka? Berapa keluarga? Taberarenai mono wa nai ka? Apakah tidak ada makanan yang tidak bisa dimakan? Nado dan lain-lain. Aite no jijo kangaete erabimasho. Kita harus memilih sesuai dengan kondisi orang yang akan kita berikan oleh-olehnya gitu. Jadi kita harus memilih dengan memikirkan kondisi dari orang yang akan kita kunjungi atau orang yang akan kita berikan oleh-oleh gitu. Keki nado di areba, kalau oleh-olehnya itu adalah kue cake lah gitu ya, kue gitu ya. Kazoku no ninzu yori, dibandingkan jumlah dari keluarganya, nisanko ome ni motte iku to yorokobaremasu katanya. Jadi kalau kita bawa lebih dari 2 ataupun 3, lebih banyak dari 2-3 potong lah gitu maksudnya, akan sangat senang mereka katanya. Mata, kemudian kau misewa, saat ingin membeli toko yang ingin kita kunjungi untuk membeli oleh-oleh gitu kan, homon suru aite no ie no chikaku denai hoga ii desu katanya. Kalau bisa, jangan beli oleh-oleh di dekat dari rumah orang yang akan kita kunjungi gitu maksudnya ini. Kenapa? Nah, di kalimat selanjutnya kan dijelaskan. Awatete yoishita toka. Jadi kan kayak macam terkesan apa namanya, kita itu menyiapkannya itu tergesa-gesa gitu, terburu-buru. De tekito ni kata toka. Jadi kayak macam memilihnya itu asal-asalan gitu. Nggak terlalu memikirkan apa yang akan kita belikan kepada orang yang akan kita kunjungi. Yokunai insho ya, katanya kan. Jadi ini dia. Jadi ada kesan yang tidak baik. Image-nya jelek gitu. Utagai wo motareru kamoshirenai kara desu. Jadi kan bisa dikatakan ada kecurigaan gitu. Ataupun ya itu tidak memiliki kesan yang baik. Nah, ingat loh pertanyaannya. Pertanyaannya adalah susumete inai katanya. Yang tidak direkomendasikan. Ini yang mesti kita cari gitu. Hai, nomor 1. Zutto ie ni oite okanakute mo ii mono erabu. Memilih barang ataupun oleh-oleh gitu yang tidak usah diletakkan di dalam rumah terus gitu. Nah, ini kan direkomendasikan sesuai dengan yang di atas dikatakan bahwasannya pada dasarnya tabetari non dari ste katanya kan. Jadi kan oleh-oleh yang dibawa itu ya lebih bagus yang dimakan ataupun yang diminum ya yang tidak ada tersisa setelah itu gitu. Nah, ini kan sama artinya ini sama ini. Sama artinya, intinya nggak usah bawa perhiasan, nggak usah bawa barang pajangan ataupun kayak macam sebuah cindera mata yang bukan makanan gitu maksudnya. Nah, pertanyaannya kan yang tidak direkomendasikan, sementara ini kan direkomendasikan. Ya salah dong ini jadinya, salah.
はい、masuk nomor 2. 訪問する家の近くで、katanya kan. Jadi di dekat rumah yang akan dikunjungi gitu kan. 直前に用意する. Jadi menyiapkan, menyiapkan oleh-olehnya itu tepat sebelumnya. Ya ini harus hati-hati. Nah, dikatakan di atas itu kan dikatakan bahwasanya kalau ingin membeli oleh-oleh di toko yang kalau bisa jangan yang dekat dari rumah orang yang akan dikunjungi katanya. Terkesan terburu-buru ataupun yang memilihnya itu enggak cermat gitu ya, enggak teliti. Asal-asalan gitu. Jadi memiliki kesan yang kurang baik katanya. Nah, ini kan sesuai dengan isi dengan pertanyaannya. Susumete inai tidak direkomendasikan. Nah, ini sama itu dia. Membelinya di dekat rumah. Mempersiapkannya tepat sebelum datang ke rumah yang akan dikunjungi. Tidak direkomendasikan, tidak dianjurkan. Nah, ini bisa dianggap benar, kita kasih segitiga aja. Baik, temukan lagi jawaban yang salah gitu untuk memastikan jawaban yang tadi itu benar gitu. Aite no ninzu ya, jadi kan jumlah dari orang yang akan kita kunjungi ataupun orang yang akan kita datangi gitu kan. Kazuku kose, struktur keluarga, nado dan lain-lain. Kang aite erabu. Jadi memilih kayak macam ya oleh-oleh yang akan kita bawa itu dengan memikirkan struktur keluarganya, kemudian jumlah dari orang yang akan kita berikan oleh-oleh tersebut katanya gitu kan. Nah, ini pun direkomendasikan, di atas itu direkomendasikan. Shiorika nanin kazoku ka, di sini kan udah ketahuan nanin kazoku ka. Nah, taberare nai mono wa nai ka, apakah ada yang tidak bisa dimakan, nado dan lain-lain. Aite no jijo kangaete erabimasu, mari kita memilihnya sesuai dengan kondisi orang yang akan kita kunjungi gitu. Nah, ini direkomendasikan, ini sama gitu artinya, makanya ini salah. Pertanyaannya kan yang tidak direkomendasikan, pertanyaannya yang tidak direkomendasikan. Hai, nomor 4 terakhir. Aite no ninzu ni taishite, terhadap jumlah dari orang yang akan kita kunjungi, choto omeno no ome no kazu ya ryo o kate iku. Jadi membeli sedikit melebihi dari jumlah dari jumlah orang yang akan kita kunjungi gitu. Nah, ini direkomendasikan, tertulis gitu di atas. Nah, kan dia mengatakan bahwasanya kazoku no ninzu yori, jadi kan dibandingkan dari jumlah keluarga yang akan kita datangi, nisanko ome ni moteku to yorokobaremasu katanya kan. Dikatakan dengan bahwasanya kazoku no ninzu yori, dibandingkan jumlah keluarganya, nisanko ome ni, jadi kan moteku to, kalau kita membawa lebih dari 2 ataupun 3 potong ya dari 3 omiyage tersebut, yorokobaremasu katanya. Jadi sangat akan membuat mereka senang gitu. Nah, ini dianjurkan. Pertanyaannya, ya aku bilang tadi, pertanyaannya yang tidak dianjurkan, makanya ini salah. Baik, yang benar adalah nomor 2. Baik, jadi seperti ini gitu. Yang penting teliti gitu. Teliti kemudian memahami perasaan si penulis gitu. Sebenarnya enggak sulit gitu. Teliti.